Nggak ada, oke kalau nggak ada kita masuk ke hard failure tadi ya. Nah hard failure ini tadi sesuai tabel ini teman-teman ya, dia hard failurenya ada di sebelah mana seperti itu. Oke saya ulangi sekali lagi biar nggak bingung ya. Oke. Dia kelainan di sebelah mana? Ya kalau dia kelainannya di sebelah kiri teman-teman, berarti dia pompanya numpuknya di sebelah airnya numpuknya di sebelah kiri ya. Saya klik aja deh. Ntar saya gambar ulang nggak nah, Heart failure, kalau heart failure sebelah kiri teman-teman ya, berarti dia gak bisa memompain darahnya ke seluruh tubuh. Darahnya numpuk di sini ya, darahnya numpuk, 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 numpuk terus, nanti dia bikin numpuknya di paru-paru, dia jadi edema pulmonal. Itu gagal jantung sebelah kiri, teman-teman ya. Kalau gagal jantung sebelah kanan, dia gak bisa memompa ke paru-paru ya. Berarti dia nggak ada sesaknya. Dia nggak ada sesak karena apa? Paru-parunya kosong, gak ada air. Dia adanya bengkak seperti itu ya. Dia airnya numpuk di sebelah kanan, bengkak-bengkak, numpuk-numpuk-numpuk terus, terus numpuknya di vena kavanya ya. Dia bikin edema, bikin JVP, meningkat, terus bikin hepatomegali ya. Oke, jadi heart failure udah selesai dari dari gambar ini aja ya. Seperti itu aja gampang ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di soal UKM PPD itu apa? Seperti itu ya. Yang perlu di soal UKM PPD itu adalah pembagiannya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini NIHA, teman-teman ya. Kapan dibilang NIHA 1, kapan dibilang ACC 1 atau AH 1 ya? Karena ini keluar di soal, teman-teman. NIHA 1 dia no, silitim, no, limitation atau no symptomatic. Jadi asimptomatik, teman-teman ya dia cuma ada kelainan organik saja. Contohnya seperti apa? Contohnya ada hipertensif heart disease seperti itu ya. Tapi dia ada, tapi dia asimptomatik. Itu masih NIH1, teman-teman ya. Oke. Kalau NIH2, dia pada aktivitas yang berat, teman-teman ya. Mild activity, terus dia bisa enakan lagi saat dia istirahat. Jadi aktivitas berat, teman -teman. Contohnya apa? Contohnya uh, lari atau jogging olahraga atau jalan 100 meter itu aktivitas berat ya atau angkat benda-benda berat itu nia dua berarti kalau nih H tiga dia aktivitas ringan contohnya seperti apa contohnya menyapu mengepel jalan ke wC gak kuat seperti itu ya itu aktivitas ringan ya naik turun tangga naik turun tangga itu masuk ke berat teman-teman ya naik turun tangga itu masuk ke berat kalau ringan tuh dia ke wC terus menyapu seperti itu, itu aktivitas ringan dia gak kuat dia sesak nafas kalau aktif, kalau nih 4 nih 4 ini saat istirahat saja ya. Dia saat duduk aja udah sesak itu nih 4 ya seperti itu. Oke. Kalau berdasarkan ACC 1 AH, dia baginya ABCD ya, eh ABCD ya eh, benar ABCD. Kalau A dia ada no fungsional ya. Berarti dia cuma ada kelainan dari jantungnya aja, HD saja contohnya ya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Atau kelainan katup aja seperti itu. Pokoknya dia fungsional saja ya, no, eh no fungsional. Dia hanya asimptomatik seperti itu. Kalau yang B, dia ada struktural defisit, teman-teman, ya. Dia ada struktural defisit. Contohnya so, seperti apa? Sudah ada murmurnya, sudah ada ininya, tapi dia masih asintomatik juga, seperti itu. Kalau yang C, dia sudah sampai ke uh, simptom, teman-teman, ya. Tapi apa? Tapi dia bisa diatasi oleh medical management, seperti itu, ya. Okay. Kalau yang D, yang D ini dia sudah harus transplantasi sudah harus dirawat inap ya. Kita nggak bisa lagi pakai obat-obatan. Dia sudah harus ditopang pakai alat-alat ya, yaitu paliatif care. Ya, ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman? Yang kuat OKBPD yang mana? Yang sering kuat itu yang ini ini ya. Nggak ada? Oke ya. Oke, berikutnya kalau nggak ada kita masuk ke yang akut teman-teman ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi teman-teman ya gambar ini tadi nah balik lagi gambar ini tadi ya ini gambar yang wajib kamu pegang seumur hidup teman-teman ya, sekarang pada saat keadaan akut, saat keadaan akut ini tiba-tiba yang terjadinya kayak gini teman-teman ya si kejadian patogenesis ini tiba-tiba terjadi dalam dalam tiba-tiba seperti itu, jadi dia gejala klinisnya benar-benar muncul seperti itu dengan cepat sekali dengan khas sekali, nah apa yang harus kamu bedakan seperti itu ya kita bedakan dengan dry sama warm teman-teman ya dry atau wet, Setengah lagi ada cold atau warm, seperti itu ya. Apa yang dimaksud dry sama apa yang dimaksud wet, seperti itu ya. Oke. Yang dimaksud dry sama wet itu adalah paru-parunya, teman-teman ya. Ini. Adalah paru-parunya ini, seperti itu ya. Oke. Kalau dia dry, berarti paru-parunya bersih, teman-teman ya. Berarti dia nggak sesak. Tapi kalau wet, kamu dengar paru-parunya dia ada ronki. Berarti ada banjir di sini, teman-teman ya. Seperti itu. Terus, apa yang dimaksud dengan cold atau warm? Yang dimaksud dengan cold atau warm itu adalah outputnya, teman-teman ya. Kalau dia warm, berarti dia outputnya ada, seperti itu ya. Dia outputnya ada, seperti itu, itu kalau dia warm. Tapi kalau dia cold, outputnya nggak ada, seperti itu ya. Oke, ya inilah pentingnya gambar ini, teman-teman. Ya. meskipun gambarnya jelek, tapi dia penting ya. Karena kita bisa tahu unit dry atau wet, ini cold atau warm, seperti itu, ya. Dan kita tahu di mana letak kelainannya, seperti itu. Sekarang balik lagi ke slide. Nah, sekarang kapan diperlukan obat-obatannya? Seperti itu ya. Kalau misalnya dia wet pasien, teman-teman ya. Terus dia wet pasien nih. Uh, pasiennya uh, sesak, seperti itu ya. Pasiennya sesak, terus dia wet and warm, teman-teman ya. Dia wet and warm kita boleh berikan dia diuretik, teman-teman ya. Kita boleh berikan diuretik. Karena apa? Karena dia jantung eh, si paru-parunya banjir. Terus dia perfusi ke jaringannya bagus, warm, teman-teman ya. ya kita kurangi aja darahnya ya. Kita kurangi darah-darahnya pakai diuretik seperti itu. Berikutnya gimana kalau dia wet and cold seperti itu ya? Dia wet and cold seperti itu. Dia perfusinya kurang tapi dia jantung eh tapi dia paru-parunya banjir ya. Jangan-jangan pompanya yang masalah ya seperti itu. Berarti kita benerin pompanya. Kita pakai inotropic agent, teman-teman ya. Plus uh, diuretik boleh diberikan setelah perfusinya lancar seperti itu, teman-teman ya. Tapi pilihan pertama kita adalah inotropic agent ya. Oke. Terus kalau misalnya dia uh, dry pasien temannya dia dry pasien berikutnya dry and warm seperti ya dia. dia dry and warm ya kita oral terapi aja teman-temannya kita oral terapi saja ya kita simptomatik aja seperti itu tapi kalau dia, dia dry and cold teman-teman ya kita dry and cold jangan-jangan dia ini kekurangan cairan seperti itu berarti kita fruit chilling teman-temannya kita berikan cairan karena apa karena dia dry kalau, kalau dia dry berarti pompanya nggak masalah tapi dia cold seperti itu berarti perfusi jaringannya kurang seperti ya ini pompanya nggak masalah perfusinya yang berkurang jangan-jangan darahnya kurang ya jadi kita pakai food challenge itulah uh, acute heart failure ya Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman dok inotropic agent itu apa inotropic agent itu ini teman-temannya dobutamin dopamin norepinefrin itu inotropic agent teman, -teman ya Oke, pilihannya apa? Pilihannya berdasarkan yang tabel awal tadi nih, teman-teman ya. Nah, ini. Tergantung si sistolik berbesarnya berapa ya. Ini pilihannya. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita review lagi, teman-teman ya, Biar nggak lupa, seperti itu ya. Oke, pertama dia hard Ikut failure nih seperti itu ya. Kita bedakan nih dia wet and wet and cold atau dry and warm atau dry and cold ya. Kalau dia wet and warm, teman-teman ya, dia jantung dia paru-parunya basah, banjir. Kita kurangi airnya pakai diuretik seperti itu ya. Tapi kalau dia wet and cold seperti itu ya, paru-parunya banjir, tapi dia cold. Jangan-jangan dia pompanya masalah ya. Kita boleh berikan dobu dopar NA ini ya. Furosemid boleh diberikan nanti. nanti. Yeah. Yang penting ini dobu dopa NA. Kalau misalnya dia dry and warm, teman-teman ya. Dia dry and warm ya kita bisa berikan vasodilator nitrat aja ya. Nggak usah IV nggak apa-apa ya. Kita bisa berikan per oral saja. Atau kita berikan obat anti hipertensinya aja ya. Karena dia dry and warm, nggak ada masalah, teman-teman ya. Kalau lihat dry and cold, dry and cold jarang dia pompanya benar, tapi kekurangan cairan ya. Kita berikan food challenge ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? nggak ada, oke, oke kalau nggak ada kita bahas pulmonari edema teman-temannya, oke pulmonari edema ini yang tadi saya jelaskan tadi ya yang paru-parunya banjir seperti itu ya, ini kemarin sudah kita jelaskan di respirologi ya, kita kita lebih dalam lagi di sini, dia paru-parunya banjir teman-teman, karena apa karena tadi uh, pompanya bermasalah atau cairannya berlebih seperti itu, nah ini ya dia ada batwing appearance teman-teman, dia ada batwing appearance ini, ya. Nah, berikutnya dia ada garis kerli seperti itu. Garis curly ini yang mana? Yang ini, ya. Nah, ini. Garis curly ini semacam apa sih? Ini semacam kayak lipatan-lipatan jaringannya, seperti itu, ya. Karena dia banjir, seperti itu. Jadi, paru-parunya itu melipat, seperti itu. Kayak, kayak, uh, kayak kamu lihat ya, tangan bayi, nih. Tangan bayi kalau gemuk kan dia ada lipatan-lipatannya, seperti itu, ya. Sama kayak paru-paru. Dia kebanjiran, paru-parunya jadi bengkak, nanti dia jadi ada lipatan-lipatan. Itulah garis curly, teman-teman, ya. Kalau kerli A, dia dari periphery itu the hila ya, seperti ini. Jadi dari perifer ke hilus itu kerli A. Ya, ini A. Oke. Berikutnya kerli B. Kerli B ini dia horizontal dari peripheral straight line, teman-teman ya seperti itu. Contohnya seperti apa ini? Ini lurus nih kan. Nah, ini kerli B-nya. Ya. Dia lurus. Tapi dia agak, agak ke arah hilus ya. Tapi kalau dia ke arah hilus, dia yang curly A. Oke, kalau curly B ini agak susah ditemukan ya. Dia representing di curly B line, yang N-nya, seperti itu. Jadi dia di akhir-akhir curly B-nya nih, seperti itu ya. Itu curly C-nya. Emang curly-curly ini agak susah ya. Kenapa? Karena uh, tunggu dia bengkak banget, teman-temannya. Tunggu dia bengkak banget baru kelihatan ya. Seperti itu ada uh, kata laksananya apa? Kata laksananya sama, teman-teman ya, yang tabel ini tadi. Nah, ini ya. Kata laksananya sama. Dia edema paru akut, ya kita nilai dia ini uh, kekurangan cairan, eh kelebihan cairan atau pompanya salah, seperti itu ya. Kalau dia kelebihan cairan ya furosemid. tapi kalau pompanya salah ya kita pakai-pakai obatan ini, teman-teman ya, seperti itu. Ya, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soal, teman-teman ya. Nah, ini, ini salah satu contoh soal dari pd. Apa diagnosis pasien di atas? Seorang laki-laki 60 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sejak satu minggu lalu. Sesak nafas tidak akan saat beraktivitas maupun istirahat. Berarti dia saat istirahat itu sudah sesak, teman-teman ya. Enggak hmm, usah dibaca lagi di bawahnya, teman-teman ya. Ini pasti nih 4 Ya. Enggak ada nih 5 ya, enggak ada. Oke, ada yang ingin tanyakan soal ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke uh, miokard infak, teman-teman ya. Nah, miokard infak ini uh, selalu jadi uh, pemikiran dokter-dokter um, uh, yang baru lulus seperti itu ya. Oh penyakit jantung cuma infak, ya. penyakit jantung cuma infak sebenarnya. Sebenarnya penyakit jantung yang banyak tadi yang di atas atas tadi teman-teman ya. Seperti itu. Nah miokard infaknya kita kita bagi dua ya, ya. Yaitu stable angina sama acute coronary syndrome ya. Stable angina sama acute coronary ini bedanya apa, dok? Bedanya ini, teman-teman, ya. Kalau stable angina, dia nyerinya membaik, teman-teman, ya. Nyerinya membaik dengan apa? Dengan istirahat atau obat, ya. Seperti itu. Kalau yang acute coronary syndrome, dia nggak membaik, ya. Dia nyeri terus. Seperti itu. Itu intinya, ya. Jadi bisa kan membedakan unstable angina sama stable angina. Kalau unstable, dia nyerinya nggak membaik. Seperti itu, ya dia nyeri terus. Tapi kalau stable angina, dia nyerinya membaik ya seperti itu. Oke, nah sekarang gimana membedakan STEMI, non-STEMI sama unstable angina seperti itu ya. Kalau STEMI sesuai namanya ya, dia ST elevasi. Udah itu aja ya. Cardiac enzimnya pasti positif, nggak perlu dicek. Pokoknya STEMI seperti itu ya. Kalau NSTEMI, dia EKG-nya eh, normal. Tapi dia cardiac enzimnya positif seperti itu. Kalau unstable angina, dia ya, kardiak enzimnya dua kali negatif ya seperti itu. Oke, ini sudah dijelaskan. Nah, ada yang namanya nyeri dada tipikal, teman-teman ya. Nyeri dada tipikal itu seperti apa? Pertama nyeri dadanya lebih dari 20 menit, bersifat dull atau 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 tumpul, menjalar ke pundak dan bahu kiri dan ada keringat dingin ya seperti ini. Ini nyeri dada yang tipikal, teman-teman ya. Oke. Berikutnya kita bahas tuh stable angina, teman-teman ya. Kalau ketemu stable angina harus diapain, Dok? Pertama ya. Oke, pertama terap uh, dia obat uh, dia membaik setelah istirahat atau obat-obatan seperti itu ya. Berarti kita bekali dia obat yaitu ISDN ya. ISDN ini ada di Puskesmas. Terus pemeriksaan penunjangnya apa? Karena dia EKG yang normal, kita bikin dia jadi uh, ek, jadi uh, jantungnya butuh oksigen seperti ya. Kita bikin dia olahraga itu dengan melakukan treadmill test seperti itu Nanti jantungnya butuh oksigen banyak, dia akan muncul anginanya seperti itu ya. Jadi dia kekurangan oksigen, siapa tuh si jantungnya. Jadi kita paksa dia olahraga, nanti saat treadmill test baru kelihatan nih ada kelainan di EKG-nya ya seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan stable angina? enggak ada. Oke, kalau enggak ada kita masuk ke ST segmen, teman-teman ya. Jadi atau atau STEMI seperti itu stem ini dia peningkatan ST segmen ya. Nah, ingat peningkatannya itu harus ada J point, teman-teman ya. Apa itu J point, Dok? J point itu ini, teman-teman ya. Habis dari gelombang ya, eh, gelombang turun ini terus dia jadi gelombang datar. Itulah J point, teman-teman ya. Kenapa ini penting? Karena nanti ada EKG yang kayak gini, teman-teman. Nah, yang kayak gini, dia bukan ST elevasi, teman-teman ya. Kenapa dia bukan ST elevasi? J pointnya di sini teman-temannya dia sama masih satu garis seperti itu ya. Oke ya, meskipun dok ini kan naik seperti itu ya, iya itu naik tapi J pointnya mening, tapi J pointnya sama ya. Ini bukan ST elevasi teman-temannya. ST elevasi itu J pointnya di atas teman, teman ya. Nah ini J pointnya dia di atas garis isoelektris. Inilah ST elevasi teman-teman. Jadi dibedakan ya. Berikutnya ST depresi. ST depresi ini enggak khas, teman-teman. Ya. Dia enggak khas ke STEMI, seperti itu. Kapan dikatakan ini khas ke STEMI atau ini lesi yang cerminan, seperti itu ya. Kalau dia ada gejala STEMI-nya, teman-teman. Ya. Atau dia ada gejala nyeri dadanya. Kalau dia ada gejala nyeri dada, terus ada ST depresi, jangan-jangan itu itu adalah lesi resiprokalnya ya. Berikutnya, kapan kita melakukan kecekan enzim, dok? Nah, ini ya enzim ini pernah dibolak-balik di soal nih. Pertama kita bisa ngecek CKMB ya. CKMB ini baru naik 4 sampai 8 jam, terus dia di uh, puncaknya satu hari, terus dia kembali lagi normal 3 hari. Kalau troponin I dia baru naiknya 3 jam ya. Troponin T juga baru naik 3 jam. Tapi troponin T dia bertahan lebih lama ya, sampai 14 hari, berarti sampai 2 minggu. Yang paling cepat naik adalah mioglobin teman Dia 2 jam sudah naik ya. 2 jam sejam itu sudah naik mioglobin. Jadi kalau pasiennya baru serangan 2 jam, kamu pilihnya adalah mioglobin ya, seperti itu. Tapi karena dia cepat naik, dia cepat juga hilang ya. Seperti itu. Tapi kalau dia serangannya sudah sampai 6 hari, 4 hari, seperti itu ya, kamu pilihnya troponin ya, karena troponin bertahannya bisa sampai 10-14 hari. Troponinnya yang T ya, pokoknya I. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini pemilihan uh, markernya? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke sedapannya ya seperti itu. Inilah pentingnya tadi arah-arah kamera, teman-teman ya. Karena kita bisa tahu di mana kelainannya ya seperti itu. Kalau V1 V2 dia di septal, teman-teman ya. Kalau V3 V4 dia di anterior. Kalau V5 V6 dia di apikal ya. jadi di apex karena kan anggaplah ini jantung, teman-teman ya. Seperti itu. anggaplah ini jantung ya. V1 di sini. V6 di sini seperti itu ya. Berarti ini V5, V 5 v V3, V2 ya seperti itu. Kalau V1 V2 dia ada di septalnya sini ya. Berarti ini septalnya. Seperti itu aja caranya. V3 V4 berarti dia di depannya. V5 V6 berarti dia di apexnya ya seperti itu. Dok, gimana kalau dia V1, V2, V3, V4 ya? Jangan-jangan dia anterior ekstensif. Ya? Berarti dia anteriornya ekstensif. Kalau dia satu AVL, dia adanya di lateral seperti itu ya. Kenapa? Karena apa? Karena satu AVF tadi dia di ujung, teman-teman ya. Satu so, sama AVL ya. Dia ada di atas sini. Jangan-jangan dia di lateral ya. Kalau 2 3 AVF dia akan di bawah nih. 2, sorry. AVF 3 ya. Dia kan di bawah, berarti dia ada di inferior ya seperti itu. Terus kalau dia ada uh, V7V8 itu gimana? Berarti dia ada sadapan tambahannya seperti itu. Sadapan tambahan dilakukan kalau dia ada resi, lesis resiprokal di depan dengan gejala klinis STEMI ya seperti itu. Oke, berikutnya pembuluh darah apa yang kena seperti itu. Kalau dia di septal, dia kenanya LAD ya. Kalau di anterior, berarti LAD juga seperti itu. Kalau dia apikal, berarti dia distal LAD ya. Berarti di distalnya. Kalau dia anterior ekstensif, berarti di proximal LAD ya seperti itu. Kalau dia di lateral, berarti circumflex Karena kan circumflex yang ke arah lateral ya seperti nadinya. Kalau dia uh, inferior, berarti dia kena RCA ya. Biar gak biar bingung biar gak bingung, saya gambarin aja ya. Mana gambarnya? Nah ini ya Oke. Anggaplah ini jantung teman-teman ya Oke. Terus garis-garisnya ini teman-teman ya Oke saya bedain warna aja deh Biar teman-teman gak bingung Bentar ya Bentar ya Oke saya gambar aja Biar teman-teman gak bingung nih Oke, okay, anggaplah jantungnya ini warna hitam nih ya. Oke, okay, terus darahnya yang darahnya warna uh, merah. Nah. kalau yang inferior teman-temannya, yang inferior yang bawah ini yang kuning nih. ya okay. dia inferior yang kuning. Jadi dia, dia, dia dapat persen dari apa? Dari RCA, teman teman dia dapat dari RCA. Jadi kalau yang bawah ini kena, yang inferior kena, jangan-jangan dia RCA ya seperti itu. Terus uh, kalau dia kenaknya di bagian anterior nih. Di anterior, teman-temannya, di depan septal atau anterior. Dia LAD ya seperti itu. LAD. Kalau dia di lateral, teman-temannya, di yang di lateral ini dia dapatnya apa? Dia dapatnya dari left circumflex, teman-teman ya, LCX. jadi kayak gini aja ngapalnya ya. inget ingetin gambar jantungnya. Oke, ada yang ingin tanyakan arah-arah ini, teman-teman? Arah-arah uh, perdarahan? Mau nggak mau harus dihafal, teman-teman ya, yang arah-arah -ara perdarahan ini. Oke, kalau nggak ada, kita next ke terapinya sekarang ya dok. gimana kalau dapat pasien STEMI terapinya apa mnemoniknya adalah onakom teman-teman ya o, oksigen teman-teman ya a, aspirin terus 4, uh, clopidogrel teman-teman ya jadi kita berikan aspirin dan clopidogrel ya berikutnya uh, nitroglicerin teman-teman ya nitroglicerin ini apa nitroglicerin ini adalah uh, untuk membuka jalannya seperti itu morfin terakhir Morfin ini diberikannya kapan sih dok? Morfin ini diberikannya kalau dia masih nyerasa nyeri dengan nitroglycerin. Jadi kalau misalnya masih ada nitroglycerin, kamu berikan nitroglycerin dulu ya. Kalau masih nyeri, baru kita berikan morfin. Okay. Tapi kalau misalnya uh, dari nitroglycerin dia sudah nggak nyeri, ya morfinnya nggak usah diberikan ya, seperti itu. Oke, okay, Ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman pemberiannya. Dosis aspirinnya 160 ya, berarti 2 tablet. Atau paling maksimal 320. Kalau pidogelnya 300 ya. Oke, ini tata laksana dokter umum, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman belum boleh ngelapor pas ngelapor ke konsumen kalau teman-teman belum tata laksana ini ya. Nah, berikutnya terapi utamanya apa? Terapi utamanya adalah reperfusi dengan PCI, teman-teman. ya Seperti itu, dengan percutanary intervention. Jika apa? Jika dia kurang dari 12 jam. Kalau nggak bisa PCI, kita masih bisa melakukan trombolisis, teman-teman. ya Oke. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 12 jam, teman-teman. Ya. Lebih dari 12 jam, ya kita nggak bisa lakukan PCI ya seperti itu. Kita cuma latar -lata sana dari klopidrogel sama aspirinnya saja ya. Karena apa? Karena dia sudah lebih dari 12 jam, dia sudah lewat dari golden periodnya. Oke, okay. berikutnya NSTEMI sama UAP. Kalau NSTEMI sama UAP, uh, obat-obatnya opot sama teman-teman ya. Dia aspilet, clopidogrel, terus jangan lupa nitro uh, nitroglycerin juga kita berikan ya. Tapi dia dia PCI-nya sifatnya elektif, teman-teman ya. Bukan cito karena apa? Karena dia darahnya masih bisa lewat, ya. Oke, kalau ini namanya elektif PCI ya STEMI. Tapi kalau yang STEMI dia uh, primary PCI ya, dia harus cepat mungkin PCI. Golden period-nya di bawah 12 jam ya. Kalau oh, di atas 12 jam nggak bisa lagi. Kalau nggak ada PCI baru kita pilih trombolisis. Oke, udah ingin tanyakan sampai sini? Nah ini ya, nah dok sekarang uh, kalau ada trombolisis sama ada uh, PCI Pilih yang mana dok seperti itu ya Nah kamu lihat tempat kamu kerja teman-teman ya seperti itu <tuh> Kalau misalnya tempat kamu kerja, uh, ada nggak dokter, dokter SPJP-nya, ada nggak primary PCI-nya Kalau misalnya ada, ya sudah PCI teman-teman ya seperti itu sekarang gimana kalau, tata, kalau ke tempat kita kerja nggak ada PCI-nya, nggak ada spjp nya ya, seperti itu. Kita uh, pilih uh, skenario-nya. Bisa nggak kita rujuk, ya, seperti itu? Kalau bisa dirujuk dengan onset kurang dari 2 jam. Jadi kurang dari 2 jam sudah nyampe di depan IGD rumah sakit itu, seperti itu, ya. Bukan estimasi Google ini, ya. Bukan estimasi Google, Google Maps-nya, ya, seperti itu, bukan, ya. 2 jam itu... Uh, nyampe ke depan pintu IGD, teman-teman ya. Jadi, kalau dia macet berarti ya kamu perhitungkan kemacetannya. Kalau dia di bawah 2 jam, kamu rujuk untuk PCI ya. Tapi kalau lebih dari 2 jam, kamu gak usah PCI, gak usah dirujuk ya. Kamu fibrinolisis di tempat seperti itu ya. Karena apa? Nanti takutnya kelamaan di jalan, pasiennya nggak dapat penanganan, tambah oh, KU ya. Kasihan. ya ada yang ingin tanyakan saya sini? Ada jelas ya. Jadi kalau rujukannya di bawah 2 jam, kita masih bisa ngerujuk. Tapi kalau di atas 2 jam, kita nggak bisa ngerujuk lagi ya. Oke, nah sekarang dosis-dosis ini, rincian-rincian dosisnya teman-teman ya. Oke anti juga boleh diberikan teman-teman anti juga boleh diberikan biasanya diberikan enoxaparin ya oke okay. 0,5 mg bolus tapi biasanya yang memberikan adalah konsul dari dokter penyakit dalamnya eh dokter dari spjp nya ya yang dokter umum yang, yang, tadi ya yang onakom tadi nah yang ini yang ini dokter umum wajib apa ya ada yang ingin tanyakan saya ke sini dok, Dosis uh, fibrinolitiknya berapa? Dosis streptolitiknya adalah uh, streptokinase atau alteplase dulu nih. Kalau yang di daerah, yang di daerah dusun-dusun, dia adanya streptokinase ya, 1,5 juta unit. Diberikan selama 30 60 menit IV ya. Kalau di kota-kota adanya alteplase ate ya. Alteplase 15 mg IV bolus ya. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ke, ke, contoh soal nih. Tuan A, 60 tahun datang ke dengan keluhan nyeri dada seperti terjadi sejak jam lalu. Pasien juga mengalami mual dan ber, berkeringat dingin. Keluhan tidak membaik dengan beristirahat. Pada EKG saat ini dapatkan gambar ST elevasi di V6, V1, V6. Hasil penulisan sesuai yang pada lab ini adalah, oke, ingat satu jam, teman-teman, ya. Oke, satu jam yang naik pertama kali itu adalah mioglobin, teman-teman, ya. Seperti itu. Troponin ini baru naik tiga jam, seperti itu, ya yang ini baru naiknya juga 4 jam seperti itu. Nyoglobin yang yang pertama kali naik yaitu 1 sampai 2 jam ya. Oke, ada yang ingin tanyakan soal ini? Ya ada. Oke, jadi kalau tanya mau ngecek lab apa, teman-teman lihat onsetnya ya, dia berapa jam. Oke. Ada yang ingin tanyakan? ada. Oke, kalau nggak ada kita bahas korpulmonale ya. Korpulmonale ada klien, gagal kelainan jantung akibat penyakit paru-paru seperti itu ya. Karena akibat penyakit paru-paru, paru-paru itu letaknya sebelah mana ya? Paru-paru tadi ikat gambar tadi. Oke, paru-paru ini sebelum jantung kiri ya, berarti setelah jantung kanan. Karena ini penyebabnya paru-paru, berarti dia kelainannya ada di jantung sebelah kanan teman-teman ya, dia bisa ada right ventricular uh, hypertrophy seperti itu ya. Kenapa? Karena, karena ada kelainan di paru-parunya. karena paru-parunya bisa karena apa? Bisa karena PPOK, bisa karena apa lagi? Bisa karena TB seperti itu ya. Pokoknya kelainannya ada di paru-paru. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami hipertensi pulmonal, terus dia pembesaran jantung sebelah kanan ya. Intinya kalau pulmonal itu harus yang sebelah kanan. Kenapa? Karena, karena penyebabnya adalah paru-paru. Oke. Okay. Okay, apa sih penyebab gejala klinisnya karena dia dari jantung gagal jantung sebelah kanan, gejala klinisnya yang tadi, teman-teman ya, distended vena jugular, ada hepatomegali, ada edema ya, seperti itu. Oke. Okay. Berikutnya kita bahas emboli paru. Emboli paru kemarin sudah dibahas, teman-teman ya. Dia intinya emboli paru ini harus ada trias virchonyanya ya. Oke, okay, pertama ada stasis Koagulit, factor faktornya. Yang ketiga ada kelainan uh, vaskular ya. Oke. Ada tiga ini, terus tiba-tiba sesak ya, tiba-tiba sesak. Oke. Kalau ada soal yang gangguan dari ketiga ini tiba-tiba sesak, jangan-jangan tuh emboli paru ya? Apa saja contoh skenario Misalnya stasis uh, berbaring lama, seperti itu ya? Pak Factor, contohnya penyakit cancer seperti itu ya. Terus kelainan vaskular, dia ada DVT seperti itu ya. Jadi ada tiga ini, terus dia tiba-tiba sesak, -tiba, jangan-jangan dia emboli paru ya, seperti itu aja. Oke. EKG-nya jangan lupa ya, si ketek. S1, K3, T3 pattern, si ketek itu pasti emboli paru. Oke. Terus, eh uh, ronsennya apa? Ronsennya adalah Western Sign ya. Yang mana dok Western Sign? karena dia nggak dapat perdarahan, dia juga menjadi nekrosis itu ya. Jadi dia nggak dapat udara. Nah, udaranya berarti dia ada bolong di tengah-tengah nih. Nah, ini ya. Ini western max dia ada emboli paru. Nah, ini. Ini emboli paru-paru ya. Dia ada western max dia ada tiba-tiba ada bolong di tengah-tengahnya. Berikutnya ada palasain, yaitu enlarged enlarge like descending pulmonary artery. Ya. Aterinya tiba-tiba membesar di sini ya, di hilusnya. Seperti itu. Berikutnya ada Hampton Hams seperti itu ya. Hampton Hams ini sebenarnya bukan kelainannya seperti itu ya. Jadi, karena dia ada Western Mark Saint nya ini tadi, dia semacam bikin kayak ada punuk seperti itu ya. Karena punuk ini dia terisi oleh udara, terisi oleh paru-parunya ya. Jadi dia inilah disebut Hampton Hams. Tapi sebenarnya dia ada Western Mark Saint ini. Oke, tata laksananya gimana? Tata laksananya ya adalah yang disisnya, teman-teman ya, yang trias virtual tadi. Kalau dia koagulasi kurang ya kita berikan koagulan -ko faktor. Terus kalau dia misalnya uh, apa tuh namanya uh, stasis tadi kita berikan stocking kompresi. Terus kalau misalnya dia kelainan vaskular ya kita tata laksana vaskularnya ya seperti itu. Jangan lupa terapi O2 ya, karena dia kesesak, dia kurang O2. Oke. Oke, alasan akutnya, pertama jangan lupa ABC, O2, ventilasi, terus inisial anti ya, karena dia kita harus memecahkan si koagulasi apa tuh si embolunya tadi. Kita pecahkan dengan apa? Dengan LMH sama fondaparinux ya. Ya, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nggak ada